dunia. Dan untuk hari ini, Laskar Bali Shanti yang ada di Banyuwangi kali ini berangkat langsung ya dari jalan ditarik. Disitulah terungkap dan yang cukup sepi. Jadi akhirnya disitulah tewasnya Ananda Dinda Karla. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dan keikhlasan. Oke, selamat sore saudara. Selamat sore, sore. Ya, ini dari mana? Organisasi mana? Dari Laskar Bali Shanti Divisi Banyuwangi. Divisi Banyuwangi ya. Ini semua anggota sudah ikut berduka di sini ya, ikut berbelasungkawa. Ya. Ini dapat kabar berita dari mana? Kita dari media sosial. Ya. Karena kita ada apa? Hati kita terketuk dengan kejadian seperti ini. Dengan kondisi yang kejadian yang sangat biadab ini. Ya, betul. Yang menimpa anak di bawah umur, ya. Yang masih kelas SD. Terus harapan kita semua bagaimana dengan kejadian ini? Ya, kami berharap untuk pihak kepolisian ya. Segera menemukan titik terang ya, untuk menangkap si pelaku ini. Karena ini kan masih di bawah umur juga ya, ya. Masih kecil, anak kelas 1 madrasah. Ya, harapan kita semua pasti semoga pihak yang berwajib ya yang menangani kasus siap, ini cepat menemukan titik terangnya gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah organisasi Laskar Bali Shanti ya yang ada di Banyuwangi, kini telah tiba di mana lokasi ini adalah lokasi kejadian meninggalnya adik Karla kelas 1 madrasah. Di sini yang ditemukan oleh ibunya sendiri awalnya ada bekas sepeda yang biasa dinaiki untuk pergi dan berangkat ke sekolah. Ada bekasnya di rerumputan ini terseret masuk ke sana. Dan akhirnya itu yang ada di dalam polisilin itu mayat ditemukan oleh ibunya sendiri. Nah, ini Laskar Bali Shanti Divisi Banyuwangi telah peduli ya, ikut berbelasungkawa dan mendukung penuh. Semoga pihak yang berwajib cepat bisa menemukan pelaku ya. Amin, amin ya rabbal alamin.